Belakangan ini, salah satu penyanyi kebanggaan tanah air yang sudah go internasional, Agnes Monica atau kini lebih dikenal dengan sebutan Agnes Mo, santer menjadi bahan perbincangan. Agnes ramai dibanding-bandingkan dengan Rich Chiga alias Rich Brian dan juga Nicky. Pasalnya, Rich Brian dan Nicky diam-diam tampil di festival musik bergengsi di Amerika dan dunia, Coachella. Agnes pun sempat diledek abis-abisan dengan berbagai komentar dan sindiran pedas. Belum reda mengenal hal itu, kini Agnes lagi-lagi jadi sorotan gara-gara artis pendatang baru yang diisukan jadi selingkuhan Raffi Ahmad, Nita Gunawan. Wanita bertubuh semampai itu berikan pengakuan bahwa dirinya seringkali disebut mirip Agnes sejak duduk di bangku SMP. Sejak SMP disebut Agnes, banyak banget kalau kemana-mana dipanggilnya Agnes, ujar Nita Gunawan. Pengakuan Nita ini kemudian diedit oleh publik seraya menampilkan beberapa potret dirinya yang tampak mirip dengan Agnes. Tak ayal, unggahan tersebut langsung menuai beragam komentar netter. Sebagian besar dari mereka mendadak singgung soal fisik Agnes. Mereka sebut Nita lebih mirip dengan Agnes zaman dahulu ketimbang sekarang yang sudah banyak perubahan. Komentar netter itu mereka sampaikan dengan kalimat-kalimat julid, bahkan sindiran pedas. Cantik Nita Gunawan sih sekarang mah, komen seorang netter. Agnes mau dulu cantik banget, sekarang andai si NG ini gak heboh beritanya sama Raffi, pasti positif banget penilaian netizen seluruh yang lainnya. Mirip zaman Agnes main zaman Zumi Zola, dulu lagu apa ya judul sinetronnya, tambah yang lain. Agnes kalau gak dirubah-rubah mukanya cantiknya kayak gini, singgung yang lain. Dari mata mirip Revalina, dari hidung sama bibir kayaknya Agnes Mo yang dulu. Kalau sekarang udah beda, timpal yang lain. Rindu Agnes yang dulu dengan karya lagu-lagunya yang dulu. Bagus-bagus, imbuh netter yang lain. Awal pertama kita jumpa, ada rasa tak menentu. Saling mencuri pandang, tersipu malam.